dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kaji Raffi di channel Raff Entertainment. Ya, pada malam hari ini di malam spesial, ya, hari yang berbahagia. Jadi hari ini saya mau kedatangan tamu yang sangat spesial, ya. Jadi kita hari ini mau ada acara ruat desa. Ruat desa itu sedekah bumi, ya. Mendoakan desa kita ini agar jauh dari bala musibah dan terhindar dari intinya hal-hal yang negatif lah, musibah, terus seperti wabah penyakit, dan masyarakatnya itu bisa sejahtera, sehat walafiat tanpa adanya suatu halangan apapun. Jadi hari ini kita mau ada ruat desa yang dihadiri langsung oleh Habib Syekh Asegaf, ya, dari Solo, Habib Syekh, ya, mungkin kalian sudah gak asing lah dari namanya, ya, sangat beliau adalah pemimpin sholawat, ya, kita sholawat untuk menjunjung Nabi Muhammad SAW, karena dengan sholawat kita bisa, hati kita bisa adem, ayem, dan tentunya sebagai penghantar kita untuk mencintai Nabi Muhammad agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Seperti apa nanti ke suaranya, ayo ikuti aku. Sekarang saya mau merapat ke panggung dan melihat kira-kira ada tamu spesial siapa saja yang akan hadir pada malam hari ini. Oke, langsung ikuti aja keseruannya. Enggak. Walakin Rasulullah
sik lho kakehan ngomong menawa wae to. Awakmu mulai cedak, aku mulai adoh Solo jane. Alhamdulillah tadi Zulfikar telah memberikan ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi telah membacakannya. Sing bener. Apresiasi luar biasa kepada Desa Fabian. Mudah-mudahan Desa Fabian semakin hari semakin luar biasa, semakin sukses, aman, makmur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kurang keras. Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Jasa-jasa jenengan membantu untuk mengamankan kegiatan Besi Desa yang dihadiri oleh Habib Syekh menjadi berkah barokah buat sahabat-sahabat Banser Satkorion Sedati. Masih semangat? Masih! Jumpa dengan mereka! Alhamdulillah selesai sudah rangkaian acara Bersih Desa atau Ruat Desa Sedekah Bumi malam ini yang dihadiri oleh Habib Syekh Asegaf bersama ada Gus Nafi dan juga ada para tokoh, para habaib, para yai, para alim, para ulama yang sudah menghadiri acara Ruat Desa di Desa Pabean. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, berjalan dengan tertib, tiada halangan satupun. Selamat untuk Desa Pabean telah sukses mensukseskan acaranya. Semoga Desa Pabean bisa menjadi desa yang lebih maju, desa yang berinovasi, desa yang bisa
mensejahterakan masyarakatnya, dan selamat untuk Ibu Dr. Haja Sriatun selaku Kepala Desa Pabean yang sudah membuat mempersembahkan acara ruat desa dengan sholawat Habib Syekh. Semoga di tahun yang akan datang bisa lebih meriah lagi untuk agenda ruat desa. Mungkin itu saja tadi yang bisa kita tampilkan. Tadi juga kita live di YouTube, yang belum melihat atau yang tidak bisa hadir bisa nanti dicek di YouTube kita di Raf Entertainment. Tadi kita ada live, dan ini juga rangkaian acara sudah selesai, waktu juga sudah malam. Nah, ini sudah saatnya saya pamit undur diri untuk istirahat, karena besok ada kerja lagi, ada kegiatan lagi. Ya, mungkin itu saja tadi yang bisa kita persembahkan. Terima kasih, selamat menonton, dan happy enjoy.